Assalamualaikum. Okey, sekarang kita berada di Tok Uban Pasir Mas. Okey, jadi kat belakang ni korang boleh nampaklah salah satu masjid dinamakan Masjid Brunei Darussalam. Masjid ni dibina pada tahun 1992 lah. Jadi dah lama sebenarnya masjid ni. Masjid ni merupakan masjid terapung yang pertama di Malaysia. Masjid ni sebenarnya dihadiahkan oleh Sultan Brunei Darussalam. Jadi korang boleh nampaklah seni bina masjid ni. Kita masuk. Kita nak tengok dia punya design dia. Jom kita nak masuk ke dalam ni. Kalau kat sini korang boleh nampak lah dia punya masjid ni terapung di atas air. Jadi kita boleh tengok. Dia ada kolam sini. Nampak lagi lori kat situ. Okay, jom kita tengok. Ada apa lagi dekat sini? Hei, bidan. Baik-baik gitu. Okey, kat sini korang boleh tengok lah dia punya view dia. Okey. Eh, mana bidan? Okey. Ya. Yeah. Apa dia ada buat tadi? Molek licin. Weh, takut. Licin ni dalam ni. Dah. Pakcik Irek, yeah. Kenapa dia buat tangga? Tak pasti pula. Ni korang boleh duduk menghayati view. Okay, korang boleh nampak belakang aku tu masjid. Dia punya panorama dia memang sangat-sangat cantik lah. Untuk apa yang ada ni? Oh, ada mini museum. Jom kita tengok. Oh, ada kuncinya. Thank you.
Assalamualaikum. Okey, sekarang kita berada di kompleks Rantau Panjang. Jadi kita nak masuklah, nak tengok ada apa dekat dalam ni. Jadi untuk masuk ke sini kita terpaksa melalui kawasan custom lah. Jadi jom. Dia ada banyak tempat lah dekat sini, tapi korang kena tengok-tengok lah yang mana okey. Kita kalau boleh nak yang satu tempat tu ada semua lah, ada macam-macam lah. Kompleks ni kalau ikut lebih luas daripada kompleks Bebas Cukai Pangkal Kubur. Okay. Lama dah jual sana, Bang? Dalam 9 tahun lebih. 9 tahun lebih, ya? Okey, baik. Jom kita tengok, macam mana dia buat. Ada roti, locom, pulut, kacang. SK Mio, sedap. Mereka boleh, Bang? Boleh belakang. Mana ada ubur belakang. Oh, tak payah pergi Thailand. Makasih. Oh, tak payah pergi Thailand dah. Okey, Thailand ni duduk mana? Golok. Duduk Tabai dah. Oh, Tabai. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Nazira Homestay. Jadi jom kita tengok ada apa kat sini. Okay, kita ada gazebo. Kita ada kolam. Kolam ni kedalaman dia berapa tak tahu, nanti kita tengoklah. Jom kita masuk kat dalam pula. Hai, 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 hai. 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 Dah ada pelapur dah? Ada. Okey, kat dalam ni. Oh, awal. Jom. Ini dapur dia. Bila air dia. Okey, jap, 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 jap. Air batu, air batu. Okey, bilik first. Bilik kedua. Okay, jadi apa kemudahan yang ada kat sini? Ada kemudahan speaker, ada wifi, TV semua ada. Dekat balkoni dia. Okey, ada tengah orang masak. Ada balkoni. Kejap lagi kita boleh mandi. Nak mandi tak? Tak dalam eh? Tak. Ya. Okey, jom kita nak test kolam. Mandi ya? Okay, jom kita nak test kedalaman kolam ni. Oh, okey. Wah. Wow. Lalu 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 lalu. Tengok sapi kat belakang sapu belakang. Sapu belakang. Dalam dia macam ni eh. Dekat pinggang. Oh, okeylah. Dengan budak-budak pun okeylah. Dekat ini dia. Mari jom. Kita main-main je. Sapi.
agak biasa sampai ke 7 ya biasa. Suasana malam di kompleks bebas cukai rantau panjang. Okey, kalau nak masuk malam memang tak ada. Jalan-jalan bas tunggu sana. Oh, yang pergi naik bas tu kan.